Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah dimanapun berada. Ramadan adalah madrasah, ibarat lembaga pendidikan di mana kita dididik, diajar, diasuh dan dibina, serta lembaga memanusiakan manusia. Berbicara tentang lembaga pendidikan, kita selalu kenal dengan tiga hal. Yang pertama, ada namanya input, kemudian proses dan output. Apa itu input? On inda do bahasa Mandailing input on. Anggo bahasa Mandailing input kasara ni. Input ini adalah bahasa Inggris, iaitu calon orang-orang yang akan memasuki satu lembaga pendidikan. Nah, di Ramadan, siapakah calon-calon manusia yang akan memasuki lembaga pendidikan Ramadan? Itulah yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi calon orang-orang yang akan memasuki lembaga pendidikan Ramadan, itulah amanu yang ditegaskan Allah, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah amanu ini? Baik itu imannya yang tipis, imannya yang sedang, imannya yang tebal. Inilah calon-calon manusia yang akan memasuki satu lembaga, yaitu pendidikan Ramadan. Nah, lalu setelah input, ada namanya proses. Nah, proses di bulan suci Ramadan ini, itulah yang mesti kita ikuti sebaik-baiknya. Karena yang namanya proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Prosesnya dimulai kita berniat pada malam harinya, kemudian kita mentakhirkan makan sahur, lalu kemudian kita al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa, terlebih-lebih lagi yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah ta'jil, mempercepat berbuka puasa. Lalu kemudian kita salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih dan witir berjamaah. Lalu kemudian kita tadarus atau tilawah, dan kita membuat satu program one day one juice. Ini adalah proses yang mesti kita ikuti dalam pendidikan Ramadan ini. Nah, kalau pendidikan Ramadan ini prosesnya kita ikuti dengan baik dan benar, maka kita akan menjadi output lulusan-lulusan yang terbaik. Siapakah lulusan-lulusan yang terbaik dari lembaga pendidikan Ramadan ini? Itulah yang ditegaskan Allah mendapat gelar tattaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, boleh jadi dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Dan jelas dan tegas bahwa alumni-alumni dari lembaga pendidikan Ramadan ini adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Bimtisalil awamir wajitina bin nawahi, yaitu menjunjung tinggi, melaksanakan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Nah, mudah-mudahan kitalah hamba-hamba Allah yang mendapat gelar takwa, yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menegaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dengan target kita menjadi orang yang bertakwa, dan kitalah hamba Allah yang juga nanti akan menjadi Aidil Fitri, kembali kepada fitrah kita seperti kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.